foto tulis. Ah, iya, foto ya teh. Foto senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misar Abed. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, teman-teman, pada pagi hari ini saya dan teman-teman akan melakukan percobaan yang ketiga kalinya untuk kedua ayam ini, teman-teman. Kita akan lakukan perbandingan terlebih dahulu, teman-teman, untuk ayam ini untuk tinggi tubuhnya lebih tinggi dari temannya ini satu lagi. Nah, ini dia lebih rendah tubuhnya. Cuman untuk tubuh atau badannya ini lebih gemuk ya, teman-teman. Kalau yang tadi sebelahnya itu dia lebih ramping dan lebih jangkung. Cuman beda seusap, cuman kalau antara perbandingan ininya ya udah draw. Kayak bahasanya untuk perbandingan body. Sama-sama untuk dua ayam ini udah atau baru dua kali percobaan, teman-teman. Tapi untuk percobaan yang pertama berbeda gandengannya. Seperti biasa, sebelum acara kita mulai, ritual untuk jalunya ini kita persiapkan dengan Tensoplast. Kita membutuhkan Tensoplast 4 untuk satu ekor ayam ini, teman-teman. Untuk bungkus jalu. Satu jalu, dua Tensoplast. Kiri kanan berarti 4 Tensoplast. Seperti itu, teman-teman. Untuk ini hanya percobaan. Perbandingan. Jangan lupa untuk subscribe, teman-teman, dan dukung terus channel ini agar saya lebih semangat untuk mengupload video dan berbagi pengalaman, teman-teman. Nah, untuk ayam ini jalurnya bongsor, teman-teman. Walaupun masih muda, tapi sudah panjang bongsor. Sama seperti yang temannya itu satu lagi itu memiliki jalur bongsor, jadi sangat membutuhkan Tensoplast seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kiranya untuk percobaan kedua ayam ini tidak bisa saya lanjutkan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan dalam YouTube ini. Terima kasih.